Saya Brahma Kumbara dari Madangkara ini. Maafkan atas kebencikan hamba, Gusti Prabu. Silakan. Sebenarnya, yang membawa kemari adalah kakak seperguruan hamba, Ki Hajar Abilawa, yang sudah lama memperhatikan adik Gusti. Karena, menurutnya, hanya beliau yang cocok untuk menerima ilmu baru ciptaannya. Apakah adik saya luka parah? Luka dalamnya sangat berat, tapi berhasil hamba sembuhkan. Tinggal daya ingatannya yang belum pulih. Dia seperti linglung. Saya ingin menemuinya. Gusti! Hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Ini memang kesalahan hamba. Baru kemarin malam, seorang pendekar wanita datang kemari. Bertarung dengan hamba, dan hamba kalah, Gusti. Lalu pendekar itu menculik adik Gusti. Sekali lagi, hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Apakah pendekar itu berpakaian merah-merah? Benar, Gusti. Kemana kira-kira mereka pergi? Jejak kuda yang dilacak murid hamba memperkirakan dia menuju ke Kadipaten Kertamaya. Silakan dilimpahkan. Terima kasih, Bi. Sudah beritahu Gustimu? Kenapa Dinda Lasmini datang kemari? Saya kangen sama Kakang. Kakang kan pernah bilang, kalau Dinda Lasmini butuh apa-apa, cukup kirim surat dan Kakang akan langsung datang ke penginapan Midasta. Kita tidak usah ketemu juga tidak apa-apa, Kakang. Maafkan Kakang. Mungkin saya telah mengganggu istirahat Kakang. Dan saya bukan pengemis yang bisa Kakang lecehkan begitu saja. Dinda Lasmini. Jangan salah pengertian. Kakang hanya ingin menjaga agar hubungan kita tidak diketahui orang lain. Dinda, Kakang masih tetap mencintaimu. Saya tunggu di penginapan. Saya perlu uang. Ya. Tancapkan obor-obor mengelilingi kota. Kemudian nyalakan. Setelah ada tanda dariku berupa panah api. Siaga, Gusti. Kita harus segera bergerak. Supaya tengah malam rencana bisa dimulai. Siaga Pangeran. Maju! Mau kemana? Saya kemalaman. Dan saya bermaksud menginap di Kertamaya. Saya kenal baik dengan Adipati dan Anjaya. Di sana orang mana? Madangkara. Maaf.
Kelihatannya di Kertamaya sedang genting. Biasanya penjagaan tidak seketat ini. Kami mau perang melawan Pajajaran. Dinda Lasmini. Dinda Lasmini, Kakang pulang dulu. Hari ini semua petinggi harus berkumpul di Kadipaten. Apa, Kakang? Coba sekali lagi. Kakang harus segera kembali ke Kadipaten. Dua hari yang lalu, Kakang juga bicara seperti itu. Saya jadi heran, Kakang. Selama ini, saya belum pernah ditemani Kakang sampai pagi. Selalu saja ada kesibukannya. Selalu saja ada alasan. Kakang, jadi selama ini Kakang menganggap saya apa? Saya sedih, Kakang. Seakan-akan Kakang menganggap saya sebagai wanita murahan. Setiap hari kejadiannya selalu sama. Setelah Kakang puas, lalu Kakang pergi begitu saja. Sebagai seorang wanita, bukan cuma itu yang saya perlukan. Yang saya inginkan, melainkan kasih sayang dari orang yang saya sayangi. Lasmini, kalau Kakang tidak mencintai dirimu, buat apa Kakang kemari? Buat apa Kakang datang sembunyi-sembunyi? Kakang pikir saya suka? Kakang menulis saya dengan cara sembunyi-sembunyi? Saya juga ingin diperlakukan seperti istri-istri Kakang yang lain. Dinda Lasmini, Kakang bukan orang yang gampang membuat keputusan. Kakang sendiri sudah mempunyai rencana untuk segera meresmikan hubungan kita. Tunggu saatnya. Kita butuh waktu agar masalah ini tidak sampai menimbulkan kehebohan di kalangan istana. Kakang akan malu kalau sampai timbul anggapan bahwa Kakang yang sampai menyebabkan Dinda Lasmini berpisah dengan Temenggung Kitanyali. Sekalipun kenyataannya memang begitu. Sebetulnya saya masih kangen Kakang. Permisi juragan, mejanya kotor, mau saya bersihkan dulu. Silakan. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Tuan mau menginap? Saya ingin menginap di sini 3 hari. Kalau kamarnya bersih. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Tuan. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Nih. Terima kasih, kalau Den. Kalau Tuan mau, nanti malam saya akan bawakan yang paling muda dan paling cantik di Kertamaya ini. Maaf, Paman. Saya cuma membutuhkan air hangat dan wedang jahe. Tidak apa-apa, Tuan. Kalau tidak malam ini, ya barangkali untuk malam-malam yang lain. Mari, Tuan, saya antar ke kamar Tuan. Mari.
Baik, Paman. Mari, Tuan. Kalau pertemuannya nanti tidak terlalu malam, Kakang pasti menginap di sini. Jangan bohong ya, Kakang. Tapi jangan terlalu berharap, Dinda. Karena persoalan yang akan dibicarakan nanti sangat penting, Dinda.